Halo guys, kali ini gua nggak mau bahas tentang produk elektronik, tapi gua mau bahas tentang tutorial cara setting VPN dan setting wire yang baik dan benar, step by step sampai berhasil 100%. Yang pertama, siapkan aplikasi VPN premium di HP kalian. Di sini gua pakai Surfshark VPN, lalu pilih lokasi atau negara yang kalian inginkan. Contoh di sini gua mau pakai United Kingdom atau Inggris, lokasinya di kota London. Setelah connect, hidupkan VPN kill switch-nya. Lalu buka pengaturan pada handphone kalian dan cari pengaturan sistem. Pilih bahasa, karena tadi gua pilih negara Inggris, jadi bahasanya English UK. Klik kembali, lalu klik tanggal dan waktu. Zona waktunya kita sesuaikan ya, yaitu kota London. Jika handphone kalian tidak tersedia zona waktu yang kalian inginkan, kalian bisa sesuaikan GMT-nya. Cari saja di Google Browser, ketik GMT London atau kota yang kalian mau. Oke, bahasa dan zona waktu sudah sesuai. Sekarang kita masuk ke Google Chrome. Kalian klik No Thanks alias memilih tidak login. Lalu ketik wire.net. Nah, ini masih 80% ya. Geser ke bawah, keterangan language different alias perbedaan bahasa. Kalian klik saja titik 3 atau icon tanda panah di pojok kanan atas, lalu pilih language. Remove bahasa Indonesianya. Kalau sudah, kalian kembali ke wire.net dan refresh lagi ya wire-nya. Nah, sekarang sudah 100%, tapi anonimnya masih merah ya. Kalian klik tanda X di bawah, lalu refresh lagi wire.net-nya. Dan sekarang sudah berhasil 100%. Kita cek akurasi lokasi kita ya di mylocation.org. Oke, sekarang sudah akurat ya. Lokasinya sudah berada di Inggris. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.